lama tak jumpa kau. Lama betul tu. Hai, dah tak agak lama lah. Baru apa enak yang sampai. Ya, yeah, dah gila tadi. Oh, tak apa, tak apa. Lepas ni, kita buat kat hotel dulu. Lepas tu, kau mandi-mandi, kita makan. Boleh tak? Jom, jom, jom. Kecil besar. Jadi besar dengan. Baik kita ambil. Assalamualaikum. Salam. Boleh tu puan tanya? Eh? Makcik puan Hajah Hani ke? Oh, kamek lah ya. Boleh saya nak tahu sesuatu? Dia nak lalak. Mak tanya pasal apa, Tek? Ha? Apa tadi? Eh, mak tanya pasal apa? Oh, saya nak tahu tentang pejuang negeri Sarawak, Rosli Robi. Ialah saat terakhir kami jumpa dengan Rosli. Lepas yang saya dapat untuk surat dengan kami. Okay. Semua itu bermula lepasnya berjumpa dengan awak kami. Oh. Sikat Bendahan dah keluar 2013. Yalah, apa-apa pun kita harus melakukan perjuangan tu. Pun 13 tu harus diperjuangkan. Kami semua sampai anak cucu kami dijajah sedap British. Okay. Benar ya Ramli. Lagipun kita dah bersumpah. Tapi kita perlu cari pengganti Hans. Siapa yang berani buat kerja ya? Kita mesti cari seorang yang sanggup berjuang untuk negara Sarawak. Kita perlu cari seorang yang muda. Kami ada kenal seorang muda. Siapa? Rosli. Bang, kita yakin gila kah ya Rosli nak agak kita kata? Kami yakin dia akan agak situ. Apa ni? Kita yakin gila dengannya. Kami kenal dengannya. Kan, Rosli tu mau tak kan yang agak kita. Kita pun, dia pun situ kita ya apa? Yang agak kita. Tak mau yakin dengan benda tu. Bunda-bunda datang, bunda percaya kita hanya akan datang. Yalah, harap Rosli agak kita lah. Dapat kita kelakar hal nak ukur 13 lah. Ya, tunggu ya, Lestu. Yalah. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Pak Ajat, kita dua lelah kami ke situ, bang. Bang, alangnya, bang. Memang ada sesuatu dekat wadah tu. Kira benda tu, kira penting lah. Ya, hal negeri kita, apa, negeri Sarawak kita tu. Jangan-jangan semua tu ada kaitan dengan gubernur baru negara Sarawak. Oh, memang ada kaitan Rosli. Tujuan kami juga nunggah kita pergi situ.
Kami dua nak nyuruh kita masuk ukun 13. Ukun 13? Oh. Bang, apa semua tak faham? Kami nang so, apa apa semua tak faham? Ukun 13 tu. Ukun 13? Kita, memang mbak kita masuk ukun 13 sikit je sebabnya sebenarnya. Kita darah muda. Tak boleh tua jadi orang baru berorang. Masalahnya bang, kami si yakin dengan diri kami pun bang. Kami si yakin yang kami akan dapat murid 100%, kami akan dapat murid yang kami mampu. Kami akan dapat galas tanggungjawab yang kita dua beri yang kami ikhlas. Kami si yakin bang. Kita coba dulu. Kami terlalu muda bang, masalahnya bang. Minta maaf nak menang yang kita dua bang. Kami nang si dapat mulah tak bang. Kami nang si dapat mulah. Kami previously si dapat. Kami nak minta maaf bang. Kami minta diri lah bang. Assalamualaikum bang. Osli, tunggu dulu. Mungkin kita pandai bang fikiran ke lah. Kita angkat main bang. Okey bang, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Bang, Osli, kami dah ubah fikiran bang. Tapi bang, tapi apa lagi mesti di? Kami takut bini kami anak mana? Bini kita gendong kita bang. Tunggu gendong kita jawab bang. Sekiranya terdua kena tangkap stop, jangan libatkan ahli hukum 13. Paham? Paham bang. Mun terdua libatkan ahli hukum 13, kami dapat mulah apa? Kami dapat belum terdua. Oke. Okay. Mun samia, badi terdua ada sedia dong? Dah ada bang. Okeylah, gajak lah untuk itu. Okay. Ingat, benda nanti pulang kedua itu untuk negara Sawah, untuk mawar Sawah. Okey, bang. Terima kasih, bang. Okey. Assalamualaikum. Salam. Tidak masa, tidak akan datang lagi kita.
Macam ni pun tidak si. Macam ni pun tidak si. Kita mula tok sama bang. Kita dah fikir bang. Kita mula tok sama aja dengan bunuh diri bang. Awang kami akan datang. Jangan aja kita si datang. Kita mula semua tok untuk negara Sarawak. Kami semua-semua yang kita pulang tu sia-sia aja. Semua tu serikat sia-sia bang. Semua tu adalah perjuangan kita yang akan membawa kepada kemerdekaan negara Sarawak kita bang. Kita belum tahu masa depan. Kita merancang, tapi semuanya dah ditakdirkan. Lucy Ruby, anda ada perawat. Pergi lah bang. Bye-bye Rosli. So bang, masuk je. See ya. Apa baik? Baik. Mak dah datang sih. Sedap. 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 Kami yang ingat pahal kita pula. Kami malah semua terbang untuk negara Sarawak kita pun perjuangan untuk negara Sarawak. Tapi kita boleh cari salah. Kita dengar tidak kata orang ini. Kami dah fikir masa-masa. Kami malah semua untuk negara Sarawak. Untuk generasi-generasi yang akan datang gelap. Kami mau Sarawak merdeka. Kerja bunuh diri, Muslim. Ya bukan kerja bunuh diri. Sidak British akan dapat bunuh kami, Pak. Sebab umur kami masih 17. Kita tahu lah sidak British macam ni. Sidak boleh pula apa-apa aja. Sidak British yang boleh bila-bila aja. Bukan sebab anak kita. Walaupun kami akan mati di tali datang dan kapal, tapi kami akan nyesal dengan perjuangan kami itu. Mak saya baru. Dengan secarik kertas ini dan seputung pensel untuk renungan sepanjang masa, saya si penulis Rosli Dobi dalam lindungan permai. Saudara-saudara dan saudari-saudari seperjuangan, saya tak lama lagi akan meninggalkan jejak tanah tumpah darahku yang kucintai. Dan utama sekali, ayah bonda yang kukasihi dan saudara-saudara semua. Dengan nama Allah sifat pemurah dan pengampun, saya memohon 10 jari memohon ampun dan maaf atas kesalahan saya yang telah terjadi selama ini. Saya sanggup berkorban nyawa untuk memperbaiki rakyat yang telah dibudaki oleh penjajah. Saya mengaku dan terima apa-apa kesalahan di dunia ini. Saya tak gentar. Saya tak takut mati. Saya terima hukuman yang telah dijatuhkan di mahkamah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, saudari-saudari di akhir kelak balik ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sungguh begitu, saya sudah sanggup menghapuskan orang putih yang berasin dan datangnya. Tapi saya sudah tidak ada di dunia ini. Nama saya tetap harum seluruh dunia segenap pelusuk. Akhir kata, hei saudara-saudara, saudari-saudari, sekalianlah, berjuanglah dengan mundur, majulah ke hadapan. Amin ya Rabbal Alamin. Berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua sahabat. Hanya Allah sahajalah yang akan membalas budi jasanya dengan penuh layanan, nasihat yang belum pernah didengari oleh saya awal hingga akhir. Harapan ini surat jangan sekali diberi sesiapapun. Simpan baik-baik, barangkali di lain masa ada gunanya. Saya yang meninggalkan indah ini, Rosli Dobi. Darah nak mengalir.
mengalir dalam badannya. Darah pejuang jua. Jarang sekali orang Islam guna kekerasan, kecuali bila sidaknya ada serang. Mau keluar anak dari perut pun harus numpah darah. Kang yo lah kang. Jam, tak yakin ke awak ni tak sok. Jangan dengan semua tu ada kaitan dengan yang benda baru negara Sarawak kita tu. Oh, memang ada kaitan mesti. Kami nak senang cerita lah. Kami dua nunggah cerita kita nak. Kami nak nyuruh kita masuk pun juga lah. Kita perlu jadi seorang muda. Ya, oh. Ya, seorang muda. Sudah jadi. Oh, tu, seliru. Tapi yang kerja penuh tinggi mesti. Sebab tidak kita dapat menolong kami. Sebab umur kami masih tujuh tahun. Umur kami belum cukup lagi. Si cukup pun lepas je boleh. Sekarang kami menjejaki hantu yang berkeliaran di poli. Ya, ini jem. Ini begini. Kesanian ni bah, senang ni bah. Ya, awak sayang ni awak. Ujang tu tau. Sampai ni orang nak kami. Tak lah, dia sendal. Jais. Ya. Preview.